karomah Allah. Air terjun yang bakal kita datengin ini namanya Air Terjun Ringin Jenggot. Terletak di Anggras Manis, Jenawi, Karanganyar. Untuk menuju ke sana, kita butuh waktu kurang lebih 1 jam dari pusat Kabupaten Karanganyar. Lopas TV, kali ini Niken sama Mauren mau berpetualang di daerah Jenawi Karanganyar. Ada sebuah air terjun baru namanya Ringin Jenggot. Seperti apa tempatnya Niken juga belum tahu. Tapi katanya setelah kita naik mobil dari sini kita harus menggunakan sepeda motor dan setelah itu kita harus jalan kaki. So sekarang kita mau cari bantuan untuk kita naik motor ke sana. Sobat Selopos TV, kalau kalian menyukai perjalanan yang penuh tantangan, kalian bakal senang banget dengan perjalanan ini. Karena setelah kita sampai di Anggras Manis, kalau kita naik mobil, kita harus segera berganti sepeda motor. Karena jalan menuju ke air terjun ini cukup sempit. Dan kebetulan nih, ada warga sekitar yang berbaik hati nganterin Niken dan Moren untuk menuju ke lokasi air terjun. Beruntung banget deh kita berdua, karena kita sendiri juga belum tahu pasti letak dari air terjun Ringin Jenggot. Selopos TV, kita sudah 2 kilo perjalanan menggunakan sepeda motor. Nah sekarang saatnya kita menempuh perjalanan 1 kilo lagi untuk berjalan kaki. Oke, ayo. Penasaran nih, kayak apa sih medan yang bakal kita hadapi setelah ini? Jalan setapak yang kita lewati ini nih, ternyata baru saja dibuat oleh warga sekitar untuk mempermudah akses pengunjung. Katanya, para warga rela kerja bakti menyumbangkan tenaga, uang, bahkan lahan demi mempermudah akses ke air terjun ini, yang diharapkan nantinya bisa semakin meningkatkan perekonomian warga sekitar. Karena memang jalan setapak ini belum diselesaikan dengan maksimal, jadinya masih ada beberapa bagian yang cukup sulit untuk dilewati. Ada yang masih terlalu curam, licin, atau terlalu sempit untuk dilewati. Pokoknya cocok banget lah buat para adventurer. Oh iya, menurut informasi, di dekat lokasi air terjun ini ada sebuah batu bertuliskan huruf Arab. Coba nanti kita cari dan buktikan ya, beneran ada nggak batunya? Sambil kita istirahat ya Ren ya. Soalnya cukup capek. Jadi kita tuh di tengah perjalanan, kita tuh bisa menemukan sebuah batu yang ada ukiran. Ada ukiran Arabnya yang kata penduduk sekitar ini tuh, ukiran Arab ini tuh bertuliskan alam karomah Allah. Dan di sini ada tanda panahnya juga. Jadi ini menunjuk
mungkin inilah iya, yang disebut seputaran ini dengan alam karomah itu tadi. Kok masih kuat? Iya. Jalan. Harus kuat. Kita harus kuat. Semangat ya. Kita lanjut lagi aja kalau kita harus lanjut lagi. Ya masih panjang perjalanan. Yuk. Ya. Buka-buka gak hujan nih.